Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku hadirin sekalian, terkhusus barangkali seluruh dari stakeholder PT Pertamina EP, khususnya Pak Nanang Abdul Manaf, sahabat kami. Beliau sempat bersama di Libya dulu, 3 tahun terakhir tidak berjumpa. Alhamdulillah, semoga beliau dan jajaran semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Alfian, Pak Khalid, ya, dan seluruhnya dan hadirin sekalian tanpa kecuali, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja menunaikan salat zuhur berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hal yang paling penting tentang solat ini yang ditekankan dalam Al-Quran. Pertama, kenapa solat begitu penting ditunaikan? Karena ia akan menjadi pembeda antara Khalik dengan makhluk. Jadi kalau kita ingin bedakan Tuhan dengan hamba, maka di antara titik penting perbedaannya, kata Allah langsung, itu terletak pada aspek ibadah, khususnya solat. Karena itu ketika Nabi Musa alaihi salam berkenan kemudian langsung diperintahkan oleh Allah sehingga disebut dengan kalimullah yang diajak bicara dan diperkenalkan tentang esensi ketuhanan Allah, maka disebutkan perintah langsung oleh Allah untuk menyembahnya dalam bentuk salat. Al-Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya Musa, tidak ada Tuhan kata Allah selain saya. Ya, maka jika engkau telah tahu saya Tuhan, bedanya Tuhan dengan makhluk, fa'budni, maka kewajiban engkau sebagai makhluk menyembah saya. Bagaimana caranya ya Allah kata Musa? Kata Allah, wa aqimis salata, rahmatullah. Wa aqimis salata li dzikri. Maka cara menyembahku itu adalah dengan salat. Karena itu semua nabi dan rasul, bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya seluruhnya untuk salat. Ya, Nabi Isa alaihi salam salat. Anda buka Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail alaihi salam, ya, kakeknya Nabi ke-29, salat. Bahkan meminta keluarganya salat. Quran surah ke-19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Zakaria, saudaranya Imran, salat. Quran surah ketiga, ya, ayat ke-38 sampai dengan 39. Ayat 39-nya tegas mengatakan, فَنَادَتْهُ مَلَائِكَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَبِ. Jadi kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam AS, semua menunaikan salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail AS bin Ibrahim AS bin Azar au bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh AS bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam AS. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam, semua salat. Coba ulangi. Nanti dalil singkatnya dari Quran surah ke-4 ayat 163, paling kiri sebelah atas di mushaf. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Muhammad, apa yang kami telah wahyukan kepadamu sudah pernah pula kami sampaikan kepada Nuh AS dan nabi-nabi setelahnya. Kenapa tidak disebutkan Adam sebelumnya? Karena Adam itu nabi, bukan rasul. Nabi diberikan risalah untuk pribadi dan kalangan dekatnya. Rasul diberikan risalah, tugas untuk mengajak umat. Kenapa Nabi Adam bukan rasul? Karena zaman Nabi Adam belum ada umat. Siapa yang mau diajak?
atas ya. Ini bagian pertama. Jadi kalau kita hari ini masih mendapat kesempatan sholat, alhamdulillah, ini artinya sampai hari ini kita masih benar-benar manusia. Kan kalau ada orang yang kemudian tidak mau beribadah apalagi sholat, terkhusus ketika dia beriman, maka penting dipertanyakan, masihkah ada iman dalam dirinya? Karena itu kata Allah dalam Al-Quran surah ke-8 ayat yang kedua, aku akan perdengarkan namaku sehingga ketika disebutkan itu kita bisa menguji adakah getaran iman dalam jiwa kita. Quran surah 8 Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang masih punya iman itu kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya akan ada getaran dalam jiwanya. Karena itu setiap hari 5 kali diperdengarkan nama Allah untuk menguji di jiwa kita masih ada iman tidak. Bahkan dari bangun tidur, bayangkan waktunya dibagi sempurna persis, dari mulai subuh baru bangun, menjelang ke siang, mau berakhir siang ke sore, sore pindah ke maghrib, hilang kemudian muncul gelap malam. 5 kali persis dibagi waktu diperdengarkan untuk menguji kira-kira setelah subuh siang masih ada enggak iman, sore masih ada enggak. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu kalau iman masih ada melekat di jiwa kita, demi Allah saya katakan, begitu kita mendengar suara azan, pasti hati kita akan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, sudah azannya. Pernah begitu? Ya, walaupun mungkin setelah selesai, La ilaha illallah, baru azan, belum komat. Ya, itu normal, gak apa-apa. Yang penting iman masih ada. Nah, ini menunjukkan ada getaran dalam jiwa. Satu itu. Yang kedua, ini yang jarang dimanfaatkan teman-teman. Jadi seringkali sholat dimaknai pada ibadah formal bagian pertama saja. Adapun yang keduanya, ini yang jarang digali. Padahal sekali saja dalam sehari, itu 5 kali Allah menunggu kita. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usul. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan salatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hamba-Ku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepada-Ku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Oh, sedang eksplorasi minyak, gak keluar-keluar, bikin status. Duh, susah sekali yang ngebornya, gak akan selesai. Jalan macet, bikin status. Jakarta macet, ya gak akan selesai. Ya, apa yang harus dilakukan? Kata Allah, jika Anda beriman kepada-Ku, yakin dengan-Ku, maka wasta'inu, punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bisabri, terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaidahnya, Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian, di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepada-Ku lewat sholat. Ya, sedikit ya, lihat sini. Saya berikan sedikit uraian Al-Quran. Saya boleh menulis sini? Boleh ya? Ibu, maaf, agak jauh. Ibu, kelihatan ini? Oh, belum saya tulis. Bagaimana bisa kelihatan? Luar biasa. Cuma di Pertamina, belum ditulis, sudah kelihatan. Maaf, Anak. Lihat sini, wasta'inu. Baik, ya. Saya ingin sedikit sekali. Ini redaksi Quran itu indah sekali diksinya. Wasta'inu. Lihat sini. Kata Allah, jika Anda punya persoalan dalam hidup, maka mintakan solusi. Terima dulu masalahnya dengan sabar,
karena kita dipercaya oleh Allah. Gini cara memahaminya, Allah aja percaya dengan kita, masa kita gak percaya diri? Allah yakin dengan kita, kita mampu, masa kita gak yakin? Terima dengan sabar, kemudian wassalah, mintakan solusinya lewat salat. Kata perintahnya dibuka dengan kalimat wasta'inu. Kalau kita ingin rubah kata perintah ini, fi'il amr, ingin dirubah ke dalam bentuk permohonan, minta, maka rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Lihat, nasta'in. Baik, wasta'inu, kata Allah, kalian punya persoalan, ayo minta solusi padaku. Terus kita pengen minta, ya Allah, kami ingin minta. Maka dalam bahasa Arab, kalau kita ingin merubah kalimat ini ke dalam bentuk permintaan, kita katakan nasta'in. Saya tanya pada Anda, pernah enggak dalam solat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Ada? Masih ingat? Baik, apa kalimatnya? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Perhatikan, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu, iyaka, ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah. Maka sekarang aku ibadah, sholat, hanya kepadamu saja. Kan kata Allah, kamu sholat. Terus kita katakan, iyaka na'budu, sekarang kami sholat, ya Allah. Nama lain sholat itu ibadah. Kalau kita ibadah, na'budu. Dari mana tahunya nama lain sholat ibadah? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ibadah kepadaku, caranya sholat. Maka saat sholat kita katakan iyyaka na'budu, ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah, sekarang aku ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang aku sedang punya persoalan, ya Allah, aku punya masalah, aku punya problem, dan aku yakin hanya engkau yang pasti akan menyelesaikannya. Ketika Anda mengatakan iyyaka nasta'in, perhatikan hadis kudsinya. Hadisnya kudsi, ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, An-Nasa'i meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada lagi yang dari sahabatnya Anas bin Malik. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku dalam salatnya benar membacanya, benar dari awal salatnya sampai dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang aku ibadah kepadamu dan sekarang aku punya persoalan, aku mohonkan solusinya darimu. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, hadisnya qudsi, wali abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai kalimat ini, masalah, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan, aku akan kabulkan. Pertanyaan saya, berapa di antara kita yang salat sampai detik ini, ribuan kali ruku dan sujud, yang memanfaatkan momentum ini untuk memohon? Siapa di antara kita yang ketika salat memohon kepada Allah solusi? Jangan-jangan selama ini salat itu hanya menjadi formalitas saja. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Padahal Allah sudah menunggu hambaku, kamu tuh punya masalah apa? Makanya setiap waktu dibagi lima, supaya hidup kita ringan. Subuh ke zuhur punya masalah, zuhur sholat. Begitu kita mohon, tuntas masalah itu. Zuhur ke asar punya persoalan, asar sholat. Dijawab oleh Allah, tuntas persoalan itu. Karena itu semua nabi dan rasul, bahkan orang soleh, ketika punya persoalan dalam hidupnya, even itu hanya menulis karya ilmiah, maka mereka akan memulai dengan sholat dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman kenal Nabi Zakaria? Bagus. Baik, di sana belum tulis sudah kelihatan, sini kenal Nabi Zakaria, alhamdulillah. Tapi enggak apa-apa, saya ke Sukabumi Pak, ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun, kenal, bagus. Baik, suka bumi, hubun dunia, suka itu hubun, bumi itu dunia. Baik. Teman-teman, Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah. Maaf, belum punya keturunan. Dan semua nabi punya ujian. Jadi jangankan kita, nabi aja yang jelas surganya punya ujian. Ya, Anda pernah sakit, Nabi Ayub sakitnya lebih parah dari kita. Ya, Anda di keluarga belum ada keturunan, Nabi Zakaria pernah lebih daripada kita. Sampai rambutnya memutih, fisiknya sudah letih, dan menurut medis, maaf sekali, istrinya divonis tidak mungkin punya keturunan, monofus dan mandul, mustahil. Secara klinis, tidak mungkin. Secara medis, tidak mungkin. Maka Allah tunjukkan satu isyarat yang sangat luar biasa.
jika Anda mendapati situasi makhluk mengatakan ini mustahil dan sudah angkat tangan, ini tanda pertama dari Allah langsung, tinggalkan pendapat manusia, langsung memohon kepada Allah. Maka turunlah beritanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39, paling kanan sebelah atas di mushaf. Sekarang perhatikan kalimatnya, saya mau sambungkan dengan Al-Fatihah tadi. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, di mihrabnya Nabi Zakaria salat bermohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian ia berdoa, rabbi habli, ya Allah yang maha memberi tanpa batas. Ini adab pertama kalau teman-teman mau berdoa, sebut nama Allah sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Itu yang disebut dengan al-asmaul husna. Di asmaul husna itu bukan nama-nama indah yang sekedar dihafal, bukan. Tapi nama yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf, ke pertengahan. Ya, kata Allah, "Qulidu Allah." Jika Anda punya persoalan, sebut nama Allah. Allah Awir Rahman atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau Anda ingin spesifik meminta, falahul asmaul husna. Pilih nama Allah, ia punya nama-nama yang indah sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau teman-teman misalnya minta kelancaran rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Anak mau ujian, ya Allah ya Al-Alim. Di proyek misalnya ada hambatan, ada gangguan, ya Allah ya Al-Jabbar ya Al-Malik. Ingin mudah mengatasi ujian, ya Allah ya Sabar, minta. Ya, jangan semuanya disebutkan, nanti jadi beban. Ya Allahumma ya Rahman ya Malik ya Kudus ya Sabar, gitu kan? Yang tadinya enggak punya masalah jadi macam punya masalah, gitu kan? Pilih salah satu. Nah, jika Anda ingin memohon pada satu hal yang mustahil menurut manusia, maka minta dengan menyebut nama Allah yang memberi tanpa batas mustahil di dalamnya. Nama Allah tersebut namanya Wahhab. Wahhab. Ya Allah, ya Wahhab. Al-Wahhab. Kalau kita rubah dalam bentuk permintaan, maka singkat kalimatnya dengan hab. Hab. Untuk sendiri habli, untuk banyakkan hablana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nabi Zakaria minta karena sendiri yang mengalami situasi itu, maka beliau katakan, Rabbi habli. Ya Allah, habli min ladunka. Ya Allah yang tak punya batas dalam pemberian. Mereka mengatakan, aku tak akan punya keturunan. Mereka mengatakan mustahil aku punya anak. Dan aku yakin engkau memberi batas tanpa memberikan pemberian tanpa batas. Aku mohon darimu saja. Darimu saja. Dzurriyyatan thayyibah, keturunan-keturunan terbaik. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang Maha memohon saja, Maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti minta? Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah ini disampaikan oleh Nabi Zakaria dalam keadaan sedang salat. Masih berdiri dalam sholatnya. Dalam bahasa Arab berdiri disebut dengan qaimun, qaim, berdiri. Sedang sholat disebut dengan yusolli. Perhatikan ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Maka seketika ketika doanya selesai dipanjatkan, sholatnya belum selesai. Doanya selesai dipanjatkan, seketika datang malaikat menyampaikan, kamu dapat kabar gembira, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, kata Allah, bagiku yang enggak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia. Kapan itu terjadi? Masih sholat dan belum selesai dalam sholatnya, dalam keadaan berdiri. Sekarang saya tanya Anda, kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam keadaan ruku atau sujud? Sujud, berdiri. Berdiri teman-teman. Betul kan? Dalam keadaan berdiri saat baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyya. Saat kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, Allah balik bertanya, apa yang kamu butuhkan? Nabi Zakaria itu sholat dulu baru minta. Kita umat Nabi Muhammad karena keutamaan nabinya, sebelum sholat dan ditunggu. Butuh apa? Mau minta apa? Karena itu saya ingin katakan, ayo manfaatkan momentum sholat ini, jangan sekedar kita kemudian tunaikan formalitas, tapi kita tidak mendapatkan keuntungannya. Ayo, semuanya, dari mulai takbir sudah ada doa, ruku ada doa, bahkan sujud kita bisa perbanyak dalam bahasa hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sampai di sini? Baik, mudah-mudahan insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini baru mukaddimah, kita belum mulai, ini pengantar. Tema kita hari ini tentang Al-Quran, dan mudah-mudahan kita diberikan insya Allah kelancaran untuk bahasan kita. Dan topik ini insya Allah akan memberikan banyak manfaat dari apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Saya mohon izin untuk melambatkan bacaan karena tadi hanya mengantarkan saja. Teman-teman, kenapa mesti Al-Quran? Apa esensi Al-Quran? Dan kenapa Al-Quran diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW? Apakah khusus untuk sekedar dibaca? Atau ada satu nilai yang sangat penting yang justru itu mengandung nilai mukjizat yang paling dalam dari Al-Quran? Yuk kita mulai dengan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-38 paling kanan sebelah atas, disambungkan dengan Quran surah kedua ayat 185 paling kiri pertengahan di mushaf. Quran surah kedua ayat 38 dengan Quran surah kedua ayat 185. Saya mulai dari kisah Nabi Adam, saya pelan-pelan. Nabi Adam saat diciptakan oleh Allah, kemudian diberikan informasi bahwa beliau akan bertugas di bumi, beraktivitas di bumi. Disampaikan di Quran surah kedua ayat 30, paling kiri sebelah atas, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, dan pelajari, ingat ketika kami menyampaikan pada para malaikat, kami akan menugaskan satu makhluk manusia namanya Adam di bumi tugasnya, untuk menjalani hidup di bumi. Nah, secara singkat, setelah Nabi Adam turun ke bumi di awal masa bersama Sayyidah Hawa ya alaihi wassalam, maka ternyata bersamaan dengan turunnya Adam dan Hawa ke bumi itu, mereka berdua dibekali petunjuk. Yang dengan petunjuk itu, ini yang dahsyat, Allah jamin semua aktivitas hidupnya dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks, pasti jika diikuti petunjuk ini, dia akan senang menjalaninya dan akan tenang mendapatkan hasilnya. Ya, perhatikan kalimatnya. Quran surah kedua ayat 38. Fokus. Qulna ihbitu minha jami'a. Kata Allah, sekarang tiba saatnya. Adam, Hawa, turun kalian ke bumi. Kalau setan kita tinggalkan aja ya. Ini kita bahas Adam dulu. Turun kalian semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka nanti sejak kalian tiba di bumi itu, aku akan turunkan satu petunjuk disebut dengan hudan namanya. Hudan. Fokus. Faman tabi'a hudaya, maka jika anda dan keturunanmu mengikuti semua detail di petunjuk ini, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka aku pastikan engkau dan seluruh keturunanmu akan menjalani hidup di muka bumi dengan tenang dan senang. Fala khauf, khauf itu gelisah, takut. Lawan dari takut apa? Tenang. Lawan dari gelisah, tenang. Kata Allah, jika anda mengikuti tuntunan hidup yang ini, maka saya jamin semua hidupmu tenang. Walahum yahzanun, dan saya pastikan selama hidup di muka bumi itu, kalian tidak akan pernah bersedih. Senang. Lawan sedih, itu senang. Jadi ternyata, kita itu diminta tugas di bumi itu, bukan untuk dipersulit. Jadi kalau ada yang hidup sampai saat ini, sedih deh. Di rumah tangga sedih, di kantor gak tenang. Pasti di antara poinnya, bukan gak mampu senang, tapi boleh jadi yang hidup ini tidak membaca petunjuk kehidupannya. Anda kerja di perusahaan, teman-teman ada yang di Pertamina, ada yang di yang lain. Kalau Anda gak ikuti petunjuk, kan pekerjaan tidak akan berlangsung dengan nyaman, kan? Kalau Anda gak ikuti aturannya, bagaimana bisa mengerjakan petunjuk itu dengan nyaman? Maka apalagi hidup yang kompleks, kata Allah, sejak Adam saya turunkan, sudah ada petunjuk kehidupan, saya namakan dengan hudan. Anda ikuti petunjuk ini, maka langsung jaminan dari Allah, semua yang Anda jalani dalam hidup, pasti saya jamin senang dan tenang. Petunjuk disebut apa? Hudan. Nah, agak cepat. Di setiap masa, Nabi Adam selesai hidupnya, generasi kemudian berkembang, datang lagi Nabi Nuh, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Perhatikan baik-baik. Setiap berganti generasi akan turun hudan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya pada saat itu. Baik, Nabi Musa menerima kitab apa namanya? Nabi Musa Taurat. Taurat disebut hudan dalam Al-Quran. Muncul Nabi Musa,
Kitabnya disebut Taurat. Perhatikan baik-baik. Tahukah teman-teman ketika Taurat disebutkan dalam Al-Quran? Buka Quran surah ke-17. Ya, ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitab. Kami berikan kepada Musa kitab. Lihat, wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kitab yang kami berikan itu yang disebut Taurat, Ali Imran ayat yang ketiga, wa anzalat Taurata wal Injil. Kami berikan Taurat kepada Musa. Nah, saat Allah turunkan Taurat itu, hudan li bani Israil. Isi Taurat ini adalah petunjuk kehidupan khusus untuk Bani Israil saja, umatnya Musa. Jadi kalau umat Nabi Musa mengikuti petunjuk hudan Taurat ini, kata Allah, saya jamin semua hidupnya tenang dengan senang. Nabi Isa turun Injil. Injil disebut hudan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, saya cepat karena waktu kita terbatas. Ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW dan dipilih sebagai Rasul, maka saat yang bersamaan beliau pun diberikan petunjuk untuk umatnya. Dan dahsyatnya, petunjuk itu pun disebut dengan hudan. Buka Quran surah kedua, ayat 185. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadhan itu, kata Allah, saya turunkan Al-Quran. Kenapa saya turunkan Al-Quran? Hudal linnas. Saya jadikan Quran ini sebagai petunjuk, pedoman hidup, linnas. Bukan terbatas untuk satu komunitas, tapi untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir. An-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Ini bedanya Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Taurat hanya untuk kalangan tertentu saja. Jadi selesai nabinya, selesai kitabnya. Injil hanya kalangan tertentu saja. Nabinya selesai, selesai kemudian misinya. Tapi Al-Quran tidak. Ini kalimat pertama langsung dari Allah. Walaupun nabinya wafat, tapi karena Al-Qurannya didesain oleh Allah untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir, maka pasti Al-Quran itu di setiap masa akan mampu dijadikan pedoman dalam kehidupan. Nah, jadi prinsip pertama, ketika Allah menurunkan Al-Quran, sebenarnya tujuan utamanya bukan sekedar dibaca. Bukan. Tapi di dalamnya itu ada petunjuk hidup, Pak, Bu. Dan yang buat, yang menciptakan kita. Bukankah Anda kalau ingin memperbaiki sesuatu, akan datang kepada penemunya, penciptanya? Anda punya handphone, ada masalah, kan datangnya ke kontrol handphone. Anda punya mobil, ada persoalan, bukankah datangnya ke dealer? Sekarang kita ingin tahu persoalan hidup kita. Ingin tahu gambaran hidup kita, ingin tahu misi dan visi hidup kita. Kemana kita kemudian bertanyanya? Pada pencipta kita. Nah, kata Allah, ketika saya utus manusia pertama kali ke bumi, saya sudah turunkan bagaimana cara menjalani kehidupannya. Dan ternyata berita baiknya untuk kita diberikan oleh Allah satu petunjuk utuh, langsung disebutkan isinya, disebut dengan Al-Quran. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, dia bukan bacaan biasa. Semua di dalamnya ada petunjuk kehidupan kita dari mulai bahkan dalam kandungan sampai kita wafat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diikuti petunjuk ini, langsung turun jaminan dari Allah, hidup kita pasti akan tenang dan nyaman. Saya bacakan cepat ya. Tapi enggak usah ditulis, nanti kalau teman-teman agak terlambat mengikutinya, Anda buka kembali rekamannya, Anda boleh rundutkan kembali. Saya baca cepat saja dan ini insyaallah Anda hanya akan temukan dalam Al-Qur'an. Nanti saya berikan rahasia di akhir sebelum kita akhiri. Yuk. Satu. Anda silakan bandingkan dengan buku manapun, referensi manapun, Anda hanya akan temukan dalam Al-Quran. Dari sejak sebelum lahir, bagi perempuan yang tengah mengandung, langsung Allah berikan tuntunan bagaimana agar kandungan itu berjalan dengan sehat, nyaman, dan mudah kepersalinan. Quran surah ke-7 ayat 189. Perkembangannya bisa diamati dan dicek kemudian, ya, baik ke dokter atau yang lain. Nanti perkembangannya disebutkan di Quran surah ke-22 ayat ke-5. Dirinci lagi di Quran surah ke-23 ayat 11 dari 9 sampai dengan 13. Kemudian mulai terlahir, dari lahiran diberi petunjuk oleh Allah. Nih, berikan ASI maksimal 2 tahun. Kalau ingin berhenti sebelum 2 tahun boleh, begini caranya. Quran surah ke-2 ayat 233. Dari sampai usia 2 tahun menjelang balig, kata Allah, berikan 4 pendidikan dini. Ini turunannya disebutkan 1, 2, 3, 4. Jika Anda ajarkan ini, maka anak ini akan tumbuh 1, dekat dengan Allah, 2, dijamin taat pada orang tuanya, 3, dia akan baik dengan lingkungannya, dan 4, dia akan bertahan dalam kebaikan sampai dia dewasa. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Usia 7 tahun, ya, mulai dia balig misalnya, dia akan mulai belajar.
Bagaimana cara belajar yang baik supaya cepat paham, gampang mengerti? Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Amalannya di Quran surah 96 ayat yang pertama. Kemudian rinciannya diturunkan di Quran surah kedua ayat 282 di ujung ayatnya. Lalu bagaimana mencari sekolah yang bagus, madris yang baik, guru-guru yang baik, diturunkan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Dicontohkan tentang Maryam dan Nabi Isa alaihissalam di Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Naik lagi, dia mulai dewasa, ya, mulai bergaul, bahkan kadang-kadang merantau, punya tempat komunitas berbeda. Bagaimana supaya dia bergaul tidak terpengaruhi lingkungan yang tidak baik? Maaf ya, kadang-kadang ibu yang sudah mengandung, melahirkan, ayah mencari nafkah, tiba-tiba anak pergi bahkan ke kampus, ke sekolah, dapat teman yang gak bagus, pulang-pulang mengecewakan Anda. Dan bagaimana menemukan tempat-tempat yang baik untuk bisa menjaga perilaku anak ini? Ditemukan nanti di Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Dirinci perkembangannya di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 2 sampai dengan ayat 29-nya. Sampai ketika dia akan mulai kemudian menikah, kata Allah, pilih pasangan yang baik dengan ta'aruf, berikan mahar yang sempurna. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kemudian dia mulai menikah, kata Allah, sebelum menikah pelajari dulu fikih nikah. Banyak orang yang menikah tapi karena tidak belajar tentang persoalan rumah tangga, apa yang akan terjadi di rumah tangganya. Detil pak, bu. Kata Allah, ini kalau kamu berbuat begini akan ada miskomunikasi. Kalau ada miskomunikasi persoalannya akan begini, solusinya begini. Maka diturunkan dasarnya di Quran surah ke-30 ayat 21, detilnya di Quran surah ke-4 ayat 34 sampai dengan 35, paling kiri sebelah atas sampai dengan ke tengahnya. Anda berlanjut, diterangkan oleh Allah, hei, tugas suami saat mulai pertama kali menikah, maka tugas yang pertama siapkan untuk mencari nafkah. Bagaimana caranya ya Allah? Diturunkan oleh Allah. Satu, jangan takut kehilangan rizki. Jangan pernah mencuri. Jangan pernah ngambil punya orang. Karena punya kamu akan saya berikan sempurna. Kamu ngambil punya orang, maka kamu akan menyulitkan diri sendiri. Itu akan dikembalikan pada yang berhak. Ya, turun Quran surah ke-51 ayat 22. Dirinci, begini cara nyarinya. Quran surah kedua ayat 168. Kalau Anda ingin cepat baru bergerak, rizkinya sudah dapat. Quran surah kedua ayat 172. Ada yang dahsyat, dia belum keluar, rizkinya yang mendatangi dia. Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum Anda datang, rizkinya sudah menjemput. Jadi ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia. Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Syekh, rizki itu mesti saya cari dulu, baru kita dapat. Kata gurunya, ya Syafi'i, ada rizki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia. Kata Syafi'i, mustahil. Kata Quran kan kita kerja dulu, baru datang. Kata Imam Malik gurunya, kamu yang belum sampai, kita amalkan ini, rizki datang. Maka berhenti sampai di situ, Imam Syafi'i pamit. Di jalan tiba-tiba, beliau mendapati ada panen anggur, Pak, Bu. Terus dipanggil sama yang punya kebun. Ya pemuda, katanya, sini. Mau bantu enggak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya. Maka beliau bantu, panen, petik, 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 petik. Sampai setelah selesai diberikan anggur yang besar-besar, ranum. Senyum, senang beliau. Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur. Senangnya karena merasa pendapatnya benar. Kalau saya enggak bantu panen ini, enggak akan dapat saya anggur. Cuma karena saya bantu, saya diberi ini. Maka rasa senangnya inilah dibawa kemudian kepada gurunya, ingin laporan. Tapi perhatikan adabnya. Dia tidak mengatakan, guru, nih saya benar. Kalau saya enggak ikut panen, enggak dapat saya ini. Perhatikan kalimat Asy-Syafi'i. Guru, tadi saya di jalan, dipanggil oleh pemilik kebun, ikut panen anggur. Begitu saya bantu, saya diberikan anggur ini. Beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat, begitu saya bantu, saya dapat anggur ini. Imam Malik tersenyum mengatakan, Masya Allah Syafi'i, luar biasa. Ini siang begitu panasnya, tadi saya mau keluar ngajar, terfikir di benak saya, Allah, kalau ada anggur yang besar-besar, enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Ini Imam Syafi'i kerja dapat sesuatu, Imam Malik terfikir sesuatu, datang rezeki. Itu ada di Quran surah ke-7, teman-teman, ayat ke-96, paling kanan sebelah atas di mushafnya. Baik, teruskan dulu. Ya, Anda dalam mencari kerja, ingat, kalau Allah yang sampaikan pasti terjadi. Jangan dikira mudah. Kata Allah, akan ada persaingan, akan ada kadang-kadang singgungan, akan ada tantangan. Maka mulai petakan tantangan apa yang akan Anda lalui saat Anda mulai mencari nafkah itu. Maka turun Quran surah kedua ayat 214, paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Hei, apa kamu mudah begitu saja mengira akan sukses dalam pekerjaanmu? Bahkan bisa diartikan surga, ingin masuk surga. Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, sebelum engkau diuji seperti orang sukses dulu pernah sukses.
Lihat mereka. Gak ada orang sukses yang instan. Cuman balikan telapak tangan dapat. Tidak. Kata Allah, lihat orang-orang dulu. Lihat orang-orang hebat dulu. Bagaimana mereka bisa kaya, bisa sukses, bisa punya posisi. Masat umul ba'sa. Petakan olehmu tantangan apa yang akan dihadapi saat engkau bekerja itu. Satu, kata Allah, ba'sun. Ada yang ringan. Ya. Ba's. Ba'sa. Jama' dari kata ba'sun. Dua. Dara. Dia sudah menengah. Jama' dari kata durun. Tiga, zilzal. Ini yang paling tinggi puncaknya. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan ini, yakinlah, berarti Anda akan mendapatkan posisi yang tinggi. Karena mustahil orang besar diuji dengan ujian yang kecil. Zilzal. Ini bagian ketiga. Ba'sa, ba'sun. Mulai, kira-kira tantangan-tantangan ringan apa saja yang akan Anda hadapi. Ya, kalau saya contohkan misalnya dengan contoh yang lain singkat, Anda mau ke masjid, ingin konsisten, mulai hijrah, ingin dekat dengan Allah, tiba-tiba yang tadinya enggak mau ke masjid, mulai ke masjid, diuji dengan hujan. Hujan kecil, rintik-rintik, shower. Begitu hujan, orang Arab mengatakan kalau hujannya bisa lewat tanpa payung pun, orang Arab mengatakan la ba'sa. La ba'sa, ini ringan. Orang kita sambungin, labas. Dari bahasa Arab, lewat. Nah, jadi kalau Anda mau berangkat nih, siap. Siap bekerja, siap hadapi tantangan. Baru mau lewat hujan kecil, berarti itu tantangan kecil kita lewati. Macet, petakan. Cari jalan yang kemudian sempurna, jalan yang kosong. Buka Google-nya, buka Waze-nya, buka map-nya, cari. Jadi kalau pada yang kecil aja belum kita lewati, bagaimana mendapatkan yang besar? Anda mau ke masjid, dikasih hujan kecil. Mau berangkat gak jadi. Papa, kenapa gak jadi? Hujan mah, kan ada payung. Takut ria, takut ria. Setelah itu dara. Maaf, tantangan fisik. Kadang-kadang mulai ke fisik, mulai mengganggu. Ya, maaf, dirincikan kemudian oleh Al-Quran. Turun Quran surah ke-21 ayat 87-88. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yunus beraktivitas, bekerja. Bukan berarti gak ada tantangan. Kadang-kadang dibawa, kadang-kadang diusir, kadang-kadang Anda dapat misalnya proyek, kadang-kadang sudah mulai, masukkan tender, tiba-tiba gagal, diserobot orang, kadang-kadang orang yang dapat, Anda yang ngajukan, itu biasa. Kata Allah itu biasa, bukan cuma Anda, yang lain pun ada. Bukankah Allah ajarkan kisah Sayyidah Hajar alaihissalam dengan Ismail? Bukankah bolak-balik naik Safa Marwah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang lihat peluang, sampai Marwah ternyata bukan air. Terkadang Anda yang bekerja, tim yang lain yang mendapatkan karena kerja keras Anda, bisa jadi terjadi. Bukankah yang kerja keras Hajar yang dapat Ismail? Mungkin Anda yang konsep yang dapat minyaknya orang lain. Mungkin Anda yang kerja kan yang suksesnya teman Anda, gak ada masalah. Dan itu kemudian akan bermanfaat bagi Anda. Tidak mungkin setiap keringat yang keluar dari diri kita mustahil kecuali akan melahirkan manfaat yang kembali pada diri kita. Tantangan. Tapi yang paling dahsyat ini yang gak ditemukan di sebagian referensi yang kita baca. Ketika Allah menjelaskan semua tahapan-tahapan tantangan ini sampai ke puncaknya zilzal. Zilzal itu kalau bahasa sekarang gempa. Ada ujian yang menggoncang hati kita. Ketika Anda kerjakan, ya Allah, tantangannya dahsyat. Kenapa mesti saya, ya Allah? Kok enggak selesai-selesai, ya Allah? Itu wajar, teman-teman, itu biasa. Kata Allah, orang dulu saja mengatakan, "Mata Nasrullah, kapan ini selesai?" Berbahagialah kalau teman-teman sudah mendapatkan tantangan puncak yang paling tinggi ini. Ini artinya Allah sedang mempersiapkan Anda menjadi orang besar di kemudian hari. Dan cara mengatasinya diturunkan Quran surah ketiga ayat 142 paling kiri sebelah atas. Perhatikan dahsyatnya. Yang pertama diterangkan tantangannya, yang kedua dijelaskan cara mengatasinya. Saya mau berhenti sampai di titik ini, nanti saya terangkan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, perhatikan baik-baik. Kata Allah, jika kelak engkau sudah bisa memetakkan tantangan ini, maka siapkan solusi untuk mengatasinya. Ayatnya dibuka dengan kalimat yang sama persis. Saya pernah sampaikan teori ini di dua perusahaan besar di Indonesia. Yang pertama ada salah satu perusahaan, karena ini direkam saya nggak sebutkan perusahaannya, perusahaan otomotif besar sedang turun berartis, kemudian juga ada inflasi yang tinggi. Terus saya terangkan teori Quran. Dia praktekkan berhasil, Pak. Padahal saat itu saya presentasi di depan non-muslim. Non-muslim. Sales-salesnya se-Indonesia dikumpulkan, saya bedah tentang ini. Dan mereka berhasil. Sampai sekarang naik lagi. Yang kedua sama, ini direkturnya juga non-muslim. Tapi gak apa-apa, kita diskusi. Dan mau mendengar teori ini. Dan praktekkan naik. Ya, dulu di satu perusahaan minyak juga. Sedang turun-turun-turun, karyawan semua dikumpulkan. Lalu kita bahas tentang ini, kita terangkan. Yang ini yang paling menarik dari Al-Quran.
Kalimatnya sama persis. Quran surah ketiga ayat 142. Am hasibtum antadkhulul jannata. Apa Anda duga akan begitu mudah mendapatkan kesuksesan dalam hidup? Tolong fokus baik-baik. Jangan selalu mengartikan jannah dengan surga. Karena asal kata jannah itu artinya kesuksesan, kebahagiaan yang belum tampak. Surga, kenapa disebut dengan jannah? Karena itu puncak kebahagiaan kita yang belum nampak sekarang. Saya kasih rahasia ya. Ini antara kita saja nih. Kalau ada kata jim dengan nun di depannya, itu pasti tidak nampak, tersembunyi. Apapun tambahannya. Ya, misal, jin kenapa disebut dengan jin? Karena memang ketika diciptakan, dia tidak tampak, tersembunyi. Lawannya ins, karena itu kita disebut ins, karena saat lahir kita tampak. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi jin disebut jin karena memang fitrahnya tersembunyi, gak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah, sedang keluar dari fitrah. Sama dengan manusia, harusnya tampak. Jadi kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, dia sama dengan, bukan saya yang bilang, sedang punya masalah. Ke kantor sembunyi-sembunyi, hati-hati Pak Alfian tuh, biasa ada pintu depan, masuk pintu belakang. Suami di rumah buka WA sembunyi-sembunyi, Bu hati-hati itu. Pulang lewat pintu belakang, berarti sedang punya persoalan dalam hidup. Setiap ada jim dengan nun, pasti tersembunyi. Ibu punya janin, rahim, dalam rahim ada janin. Kenapa disebut dengan janin? Jim, nun, ya nun. Karena sosok itu belum nampak dalam pandangan kita. Nanti kalau sudah lahir, baru tampak. Jannah, kenapa disebut jannah? Karena belum tampak dalam pandangan kita, nanti kelihatan. Karena itu dalam Al-Quran, kata jannah itu tidak dihususkan dengan surga. Tidak dihususkan dengan surga. Kadang-kadang menunjuk aspek kesuksesan yang belum tampak. Anda mau ngobor minyak, minyaknya belum tampak. Belum kelihatan. Anda mau kerja, ya hasilnya kan belum tampak. Baru ikhtiar sekarang. Karena itu orang Arab disebut kaya kalau mereka mendapatkan kebun yang tak tampak sebelumnya. Kebun anggur, bukan kurma, kalau kurma banyak. Kebun anggur, ada apel, ada jeruk, sampingnya ada sungai-sungai, disebut dengan jannah. Ya, kalau punya unta, gak kaya di Arab, biasa. Karena yang kelihatan padang pasir, unta, hitam, merah, biasa. Tapi kalau sudah punya kebun, kebun anggur, yang sulit di padang pasir ada kebun, itu baru disebut kaya. Karena itu orang Arab kadang mengartikan jannah dengan aspek kesuksesan yang belum tampak. Diartikan dengan kebun anggur, kebun apel, dan macam-macamnya. Perhatikan. Am hasibtum antadkhulul jannah. Apa Anda duga ingin sukses itu begitu mudah? Sukses, jadi tidak. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Perhatikan baik-baik. Sebelum Allah memastikan pada diri Anda, terdapat dua hal yang paling utama untuk mengatasi tantangan tadi. Satu, jahadu. Kesungguhan. Serius. Jadi kalau mau sukses, mesti serius. Kerja serius. Cintai pekerjaan Anda. Ya, belajar anak-anak serius. Pastikan belajar dengan serius. Jangan cuma anak-anak duduk paling belakang, gak pernah nanya. Kadang ngantuk, pulang. Ujian, besoknya mau ujian, baru belajar. Ya, sistem SKS, sistem kebut. Ya kadang-kadang sejam Bu, Pak. Saya pernah ada orang di luar ngadu waktu di Libya, Ustaz, gimana ini orang Indonesia? Kenapa? Saya belajar 3 bulan. Besok mau ujian. Teman antum orang Indonesia pinjam catatan saya baru semalam. Dia dapat 8, saya 7,5. Saya bilang, Anda belum tahu sistem SKS itu. Baik. Ya. Tapi itu bukan solusi. Begitu ujian selesai, ilmu lupa. Itu poinnya. Jadi kalau hanya sekedar ilmu dipakai untuk ujian, pada prakteknya enggak akan terpakai. Ini banyak anak sekolah sekarang hanya belajar untuk ujian saja. Padahal kalau dipraktekkan, kadang kaitan dengan agama tinggi Bu, Pak. Fisika itu dengan agama itu tinggi. Gaya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Gaya sedikit, maka keluarnya sedikit. Pukul kencang, bunyinya kencang. Imannya kalau kuat, amalan jadi banyak. Iman sedikit, amal pun sedikit. F berbanding lurus dengan P, hukum Pascal. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Masuk bab akhlak, makin banyak gaya, makin banyak tertekan. Nah itulah. Gaji 5 juta, gaya 10 juta, kan? Ini serius. Serius, di divisi apapun Anda, saya sepekan lalu lah, takziah ke tempatnya yang Habibie, terus diminta tausiah di sana.
Dan saya perhatikan beliau termasuk yang paling serius ketika diberikan tugas apapun. Gak pernah diberikan amanah kecuali mencintai pekerjaan itu. Yang Habibie demikian. Ciri orang sukses itu serius. Tapi keseriusan itu, kata Allah, petakan jadi tiga bagian lagi. Karena jahadu itu punya tiga turunan kata. Satu, keseriusan merencanakan, disebut ijtihad namanya. Punya rencana. Mappingnya apa? Stepnya apa? Oke, Anda ingin kerjakan sebuah proyek, baik, proyeknya berlangsung berapa lama? Target kita apa? Jangka panjangnya, menengahnya, jangka pendeknya. Kemudian apa tantangan yang akan dihadapi di setiap tahapan-tahapannya? Selesaikan. Bahkan saking pentingnya tahap perencanaan ini, ditunjukkan oleh Allah langsung lewat sholat. Teman-teman masih ingat sholat pertama yang kita kerjakan setiap hari, sholat apa namanya? Subuh. Apa artinya subuh? Tuh, ini masalahnya. Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang ia baca dan ia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita. Sampai detik ini, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi gak ngerti yang dibaca. Sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Mustahil. Pak, kembali ke sini. Kenapa sholat pertama itu disebut dengan subuh? Teman-teman, ternyata semua nama sholat dari subuh sampai isya plus bacaan dan gerakan dari takbir sampai salam itu bukan sekedar gerakan semata. Semua ada artinya, ada maknanya. Dan diajarkan oleh Nabi langsung. Subuh disebut dengan subuh. Ada dua kata. Satu, fajar. Quran surah ke-17 ayat 78. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Kedua, subuh di surat at-takbir. Wasubhi idha tanaffas. Kenapa disebut fajar? Fajar itu pancaran positif, pancaran kebaikan. Jadi kalau yang baik disebut fajar. Kalau yang jelek disebut fujur. Fujur ada di Quran surah 91 ayat 7-8. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu rambatan, gelombang buruk yang muncul dari nafsu. Ya, ditembuskan ke elemen tubuh kita. Misal gini. Tiba-tiba pengen marah. Ya, di tubuh kita mengatakan melotot, maka ini ada pancaran di hati kita nyambung kemudian ke mata. Ini rambatan dari sini ke mata disebut fujur namanya. Mau ke tangan pukul, masuk ke tangan. Itu rambatannya disebut fujur namanya. Ya. Yang baiknya disebut fajar. Ya, misal saya ingin sholat, tiba-tiba hati mengatakan sudah azan, merambat ke kaki, cepat melangkah. Cepat wudu. Nah, itu rambatannya disebut fajar namanya. Atau infajar. Ini pasti ada, ya. Fujur nama lainnya nafsu. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Taqwa, awas, rambatan fajar, sumbernya taqwa. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di jiwa kita ada taqwa, ada nafsu. Taqwa yang dorong malaikat, disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Nafsu yang dorong setan, disebutkan sama 88 kali. Di setiap Anda akan mengerjakan satu hal, pasti akan yang mendorong pada yang baik, akan mencegah dari yang baik itu nafsu. Pasti itu. Pak Alpian mau tanda tangan proyek. Tiba-tiba disodorkan, Pak, ini Pak, kok begini proyeknya? Perbaiki, karena ada yang gak beres. Tapi fee-nya lumayan, Pak, 1 miliar. Gak bisa, jiwa takwa mengatakan, jangan terima, Pak. Bapak mengatakan, maaf, ini jari tahiyat, gak akan pernah dipakai maksiat, perbaiki. Perbaiki, datang lagi. Ini, Pak, kok sama? Fee-nya diperbaiki, Pak, 100 miliar. Nafsunya mulai berkata, terima. Takwanya bilang, jangan. Akhirnya beliau katakan, tangan tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat. Tapi tunggu, saya istiqoroh dulu. Nah, waktunya, ini sholatnya disebut fajar. Kenapa disebut fajar? Karena saat kita tidur, terus dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka memancar dari iman kita, rambatan untuk merespon suara itu, bangun kita untuk menunaikan sholat. Waktunya disebut subuh. Kenapa disebut subuh? Dari kata asbah. Asbah itu artinya yang siap dengan rencana. Ya, orang Islam tuh gak ada yang bangun dari tidurnya kecuali punya rencana jelas yang akan dieksekusi dari itu. Makanya sebelum kita bekerja mengeksekusi itu, kita datang menghadap Allah supaya Allah berikan kemudahan di setiap aktivitas kita. Coba lihat manajemen Nabi. Bukankah sebelum tidur beliau istighfar dulu? Dirinci pekerjaannya, dicatat yang akan dikerjakan besok, istighfar 70 kali, 100 kali, sehingga dengan istighfar saat tidurnya tenang. Coba kita biasakan. Ada yang baca Quran, ada yang istighfar. Kalau enggak percaya silahkan cek. Begitu Anda lakukan, tidurnya enak.
Besoknya rencana itu sudah siap. Makanya ketika bangun, siap jam 7 mau kemana, jam 8 ada di mana, jam 12 kerjakan apa. Sebelum mengerjakan itu, datang kepada Allah, sujud, ya Allah, saya punya rencana ini, tolong mudahkan. Begitu caranya. Itu yang disebut dengan subuh. Nah, sekarang kembalikan, peta hidup kita mau seperti apa ke depan? Ijtihad. Yang kedua, kalau sudah jelas konsepnya, visinya sudah ada, maka jihad. Yang kedua, jihad. Jihad itu eksekusinya, aksinya, actionnya, perjuangan fisiknya. Rencananya apa? Tahajud malam nanti. Bismillah. Jam berapa? 2:30. Baik, yuk kita mulai rencanakan. Eksekusi rencananya. Bagaimana cara kita bangun 2:30? Pasang alarm. Jam berapa alarm dipasang? 3 kali. Pertama 2:30, kedua 2:45, ketiga jam 2:04. Baik. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Ketiga siap-siap. Baik. Siap bangun. Jihad. Awas, ini penting ya. Jihad itu jangan dipersempit maknanya kepada situasi peperangan saja, tidak. Banyak jihad itu luas sekali medannya. Karena jihad itu perjuangan fisik. Dan maaf ya, maaf sekali, dalam konteks perang pun bukan menyerang orang, tapi membela diri saat diserang. Di Islam itu bukan agama ekspansi. Cek di sejarah, enggak ada Islam menyerang. Yang ada itu membela diri saat diserang. Atau saat orang lain dizalimi dan kita diminta untuk terlibat, kita membantu. Ini bukan dalam konteks sekarang yang banyak dibincangkan, tembak orang, bom orang, nyerang orang, bukan. Itu waktu kejadian bom Tamrin itu pertama, saya di Lampung posisinya. Itu begitu meledak, tuar. Pertanyaan pertama Pak di Bali Stani, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Kaidahnya beda. Nah, misal mencari nafkah itu jihad. Mencari nafkah jihad. Quran surah ke-4 ayat 34 paling kiri sebelah atas. Tugas pertama ketika menikah, kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap lelaki itu diminta oleh Allah untuk mengatur bagian rumah tangganya. Jadi pemimpin di rumah tangganya. Ya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena diberikan kemampuan untuk memimpin. Di pemimpin itu ada di suami. Dan ciri khas pemimpin, Bu, biasanya ciri khas pemimpin apa, Bu? Bukan tegas, bukan. Ciri khas pemimpin itu tidak mau dipimpin. Makanya kalau ada sesuatu, masukkan lewat usulan, jangan beri saran. Kalau saran susah, itu pemimpin. Baik, tapi yang paling luar biasa kata Allah, perhatikan kalimatnya indah sekali. Wa bima anfaqu min amwalihim. Saya berikan tugas untuk mencari nafkah. Ketika seorang lelaki bertugas mencari nafkah, ingat ya, konteks apapun, kalau perempuan nanti bekerja bukan nafkah poinnya. Bisa hobi, ya, bisa aktivitas, tapi nafkah kalau sudah menikah itu ada pada suami. Perempuan tidak. Kalaupun tidak dilarang perempuan bekerja, tidak. Sayyidah Aisyah mengajar, ada yang para sahabiah jadi perawat, ya, ada yang pengajar. Banyak dulu sahabat Nabi yang perempuan mengajar. Ya, kan ada pelajaran-pelajaran khusus perempuan. Ya, ada bagian perawat, ada dokter. Ini kan yang ngandung perempuan, masa yang perisai laki-laki? Ya, kan? Ada bagian perempuan-perempuan tertentu, itu silakan bekerja boleh, tapi nafkah laki-laki. Begitu lelaki meniatkan pekerjaannya karena Allah untuk mencari nafkah, itu setiap langkahnya jihad fisabilillah. Wafat syahid. Maaf ya, apakah selama Anda bekerja sudah diniatkan ibadah? Jangan-jangan cuma kerja aja. Kalau cuma kerja, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Anda wafat juga. Kerja di gedung yang sama, berangkat menemukan kemacetan yang sama. Apa bedanya iman kita dengan yang lain? Satu. Kita pasti wafat. Pasti pulang. Dan kita gak bisa pilih. Ya, gak bisa pilih. Antum bisa duluan, saya belakangan mungkin. Atau ditukar, saya belakangan, Anda duluan mungkin. Atau memang saya bisa duluan. Ya, duluan menyolati Anda. Oke, paham ya? Jadi yo, ibu di rumah jihad, Bu. Pada anak, perawat, mengandung itu sudah jihad. Jadi kalau wafat dalam proses saya melahirkan atau sedang mengandung itu syahid. Itu jelas gak ada perbedaan pendapat. Anak-anak yang sekolah, niatkan ibadah, Bu, Pak. Mohon maaf ya, mesti ada bedanya. Iman kita di rumah, mesti itu terpancar kepada anak-anak. Ajarkan mereka sekolah yang baik. Pilih sekolah yang mengajarkan sholat, mengajarkan baca Quran. Sekarang banyak kok. Fisikanya bagus, Qurannya bagus, kimianya bagus, sholatnya juga bagus. Cari, kalau bisa dunianya bagus, akhirat bagus, kenapa hanya pilih dunia saja? Siapkan. Itu jihad. Terakhir, tidak mudah mengeksekusi ini, pasti ada tantangan yang ketiga. Namanya mujahadah. Mujahadah. Tantangan mengatasi gejolak jiwa. Kadang-kadang malas, capek,
Ya, belum eksekusi dilakukan, sudah berdebat pada yang tidak penting, sehingga tidak menghasilkan kesimpulan, ragu-ragu, khawatir, maka atasi semua itu. Turun Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kalau engkau sedang tidak nyaman, maka perangi ketidaknyamanan itu jika engkau ingin mendapatkan kesuksesan yang telah engkau cita-citakan. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang engkau tidak rasakan sekarang, engkau rasakan enggak enak, enggak nyaman, di balik itu Allah sedang siapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Mungkin yang engkau harap-harap sekarang boleh jadi itu belum baik untukmu sekarang. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, karena Allah lebih tahu masa depan. Engkau pikiranmu pendek sampai di sini saja. Maka teman-teman sekalian, kembalikan lagi, tidak pernah Anda akan temukan dalam Al-Qur'an kecuali bimbingan hidup yang semuanya nyata. Silahkan cek. Itu baru pekerjaan, belum ibu di rumah, ibu capek merawat anak, kadang mengeluh, kadang nangis. Turun Quran surah ke-17 ayat 23. Kadang-kadang ada beda pendapat dengan suami. Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Masalah kondangan saja, Pak, bisa beda pendapat. Ya. Ya, Pak, kan ada family gathering malam. Mama pakai baju apa ya? Hijau apa yang biru? Masya Allah, kata Anda biru bagus mah. Kata Mama kayaknya hijau deh, Pak. Tuh. Nanya tapi udah punya jawaban. Ya, bagus kalau dipakai, begitu keluar kuning. Naik lagi, Anda udah 40 tahun, anak masih ada. Turun Quran surah ke-46 ayat 15. Kemudian naik lagi sampai Anda sepuh, sampai kembali ke keadaan tidak normal seperti anak-anak lagi. Quran surah ke-22 ayat ke-5. Sampai ada amalan, kalau Anda jangan kira Anda akan hidup selamanya, Anda pasti wafat. Quran surah ke-3 ayat 185. Bahkan diajarkan kalau wafatnya ingin enak, begini caranya. Pelajari, Pak, jangan cuma dunia, kita akan meninggal. Ini ada di Quran, kalau pengen meninggalnya enak, begini caranya. Ya, kalau enggak percaya silahkan amalkan, nanti kita akan lihat di akhir. Ya. Betul, akan kelihatan. Quran surah ke-89 ayat 27-30. Kalau kalian enggak pelajari ini, silakan kata Allah, saya berikan yang ini yang kedua sambil dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Sampai di alam kubur dijelaskan, kalau nanti Anda wafat, Anda pindah ke alam kubur, kalau ingin di kuburnya terang, nyaman, banyak rezekinya, lakukan amalan Quran surah ke-3 ayat 169-172. Tapi kalau Anda abai, Anda akan seperti Firaun dulu, setiap pagi sampai petang ditampakkan neraka. Quran surah ke-40, teman-teman sekalian, disampaikan oleh Allah langsung ya, dari ayat 45 sampai 46 ya. Sampai terjadi kiamat disampaikan Quran surah ke-75. Sampai dihisab, ada yang masuk surga tanpa hisab. Quran surah ke-2 ayat 25. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada. Kan yang kita tahu surga aja. Masuk neraka tanpa hisab ada. Quran surah 18 ayat 99 sampai dengan 100. Sampai disebutkan surga yang paling indah nomor 1 bersama nabi dan orang-orang soleh. Jadi kalau Anda masuk sini, tetangga Anda semua nabi. Ya, depannya Nabi Ibrahim, belakangnya Nabi Musa misalnya, samping kirinya Nabi Yusuf, ya, samping kanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma 3 golongan, orang soleh, para syuhada, orang-orang jujur dalam kehidupan dunianya. Jadi kalau Anda jadi pekerja yang jujur, taat kepada Allah, Anda berpotensi masuk surga bersama semua nabi dan rasul yang pernah diutus. Ya. Baik, itu ada di Quran surah ke-4 ayat ke-69. Ada yang kedua di taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 18. Ada yang surga seluas langit dan bumi, Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Ada yang neraka, neraka yang biasa, ya. Biasa-biasa nerakanya kebakar juga. Quran surah 4 ayat 56. Tingkat paling tinggi neraka jahanam untuk 2 golongan, munafik, ingat, munafik dan kafir. Jadi kalau Anda pun muslim, jauhi perbuatan munafik, karena munafik akan mengantarkan langsung ke dalam neraka jahanam. Quran surah 4 ayat 140. Mana yang tidak ada? Mana yang enggak ada di Quran? Semua ada. Bisnis ada. Ya, birokrasi ada, diplomasi ada, mengajar ada, ilmu ada. Ah, karena itu saya mau tutup, jika kita ingin benar mengeluarkan petunjuk ini seperti orang dulu pernah melakukannya, maka kata Allah melalui lisan Rasulullah, turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Satu ini aja kita kerjakan, insyaallah ini akan beda kita rasakan. Utslu ma wuhya ilaika minal kitab. Jika kalian kemudian hidup di muka bumi, maka keluarkanlah bimbingan dari Al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan kita secara tematik. Utslu itu dari kata tilawah. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Karena itu setiap kita baca Al-Quran, di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan supaya kita paham. Betul kan? Ketika ada yang baca Al-Quran, di sampingnya ada siapa? Ya, sari tilawah kan? Baik, sari tilawah itu bahasa Indonesia. Ya, sari, sebetulnya tilawah saja. Tapi mungkin saat yang menerjemahkan dulu pertama di Indonesia namanya Bu Sari, karena itu disebut Sari Tilawah. Ya, kalau Adi mungkin Adi Tilawah gitu kan. Nah, jadi teman-teman caranya begini, Anda keluarkan sesuai kebutuhan. Enggak semua ayat Quran mesti kita kaji. Kalau mau dari awal dari akhir, bagus. Kalau baca silahkan, hatamkan, Nabi juga hatamkan. Tapi kalau Anda ingin ambil sesuai passion kita, Anda pebisnis, kenapa enggak mengeluarkan ayat bisnis di Quran? Teman-teman yang diperminyakan, keluarkan ayat-ayatnya ada. Quran surah At-Tur, surah 52 itu, keluarkan. Ya, wal bahrul masjur,
Dan jika Anda akan melakukan eksplorasi di laut, carilah laut yang punya nih kualifikasi begini. Yang di bawahnya ada endapan tanah yang melahirkan api, kata Allah tuh. Itu potensial ada minyaknya. Kalau yang kerja di batu bara, turun Quran surah Fatir, surah 35 ayat 27 sampai 29. Ini jenisnya, ada yang kelihatan dari jauh, ada yang harus digali, ada yang kelihatan dari jauhnya kelihatan hijau, ada kelihatan menghitam, disebutkan langsung. Ada. Jadi kenapa enggak Anda turunkan dalam bentuk-bentuk tematik yang itu bagian kita? Ada yang pokok, ada yang spesifik. Yang pokok tentang sholat, karena semua orang sholat. Tentang ayah, Anda jadi ayah berapa tahun? Kenapa enggak dikeluarkan di Quran ayat-ayat tentang ayah? Kenapa enggak dikeluarkan di Quran ayat-ayat tentang ibu? Jangan jauh-jauh dulu bicaranya. Tentang belajar. Nah, nanti eksekusinya, kalau mau cepat, buka kitabnya Al-Imam Al-Bukhari. Ada kitab hadis, saya akhiri, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari dan sangat populer. Apa nama kitabnya? Kalau hafal saya kasih hadiah. Apa kitab Imam Al-Bukhari yang populer? Ya? Taib, Anda saya kasih hadiah umrah. Taib. InsyaAllah. Januari awal, insyaAllah ada yang kami hadiahkan umrah dari atlet pelaih Asian Games. Ya, Anda boleh ikut nanti. Ya, ada juga saya senang dengan, saya cinta dengan bangsa ini. Jadi ada peraih Asian Games medali emas yang kemarin, itu akan kita berangkatkan umrah semua peraih medali emasnya nanti gelombang pertamanya bulan Januari ya 2020 nanti sekitar 3 bulan lagi insyaallah Anda nanti akan mengikuti. Ada juga nanti dari kalangan Polri ada TNI juga yang akan ikut dan saya sertakan. Baik. Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Itu namanya. Ayo ulangi. Disingkat Sahih Al-Bukhari. Kenapa saya bacakan lengkap? Bukan karena singkatannya, tapi banyak orang sekarang baca buku, baca kitab hanya langsung ke isinya. Padahal setiap ulama ketika menuliskan judul kitabnya, itu pasti ada petunjuk di dalamnya. Kata Imam Al-Bukhari, Al-Jami As-Sahih. Kitab ini saya buat sebagai petunjuk umum miniatur kehidupan Nabi yang bisa kita ambil hikmahnya sekarang. Jadi kalau kita pengen tahu bimbingan Nabi di masa lalu, supaya kita terapkan sekarang, buka kitab saya ini. Semuanya mustad bersambung kepada Nabi. Sahih saya pastikan, saya teliti satu-satu. Al-Mukhtasar, saya persingkat, gak bertele-tele. Nah ini poinnya. Min umuri Rasulullah SAW wa sunani wa ayyamihi. Ini semua pekerjaan Nabi selama 24 jam. Secara singkat saya tutup dibagi 97 pembahasan. Setiap 97 pembahasan satu babnya itu berisi bimbingan hadis-hadis Nabi. Di situ ada bab tentang bisnis, kitabut tijarah, bab tentang ilmu, kitabul ilmi, bab bahkan tentang sakit kalau pengen cepat sembuh apa, kitabul marid, bab tentang pemerintahan, kitabul imarah, bab tentang penguatan iman supaya naik gak turun-turun, kitabul iman. Anda tinggal pilih profesi apa, cari Sahih Al-Bukhari, harganya murah, maaf dibandingkan pulsa Anda pun masih murah kitab Al-Bukhari ya, beli 4 jilid cuma 350 ribu yang bahasa Arab saja. Ya, kalau mau terjemahan, cari terjemahannya. Ya, dapatkan itu, keluarkan babnya sesuai profesi kita. Itu ketika dibuka kitab ini, yang pertama muncul ayat Quran dulu. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Jadi, teman-teman gak usah baca semuanya. Keluarkan passion Anda apa, di situ belajar. Sebulan saya belajar ini, besok saya pindah lagi. Sebulan topik ini, besok ke topik yang lain lagi. Saya kira insya Allah, kalau itu kita terapkan dengan baik, maka Al-Quran akan hidup dalam seluruh aktivitas kita, dan mudah-mudahan keberkahan akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak cukup dengan amin, mulai dulu. Ya, mulai dulu, petakan dulu, eksekusi dulu. Saya kira itu yang saya sampaikan, Anda punya hak dan kewajiban, hak Anda sudah dapatkan, dan kewajiban kita semua untuk kembali beraktivitas. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari pihak Pertamina untuk Anda seluruhnya. Saya ingin tanya, kalau jamaah di sini ada berapa kurang lebih? Kurang lebih yang rutin 500, 500 ada 550. Baik, nanti saya hadiahkan mushaf sebanyak 550 ya, dan itu nanti setiap ada kajian atau zuhur salat Anda bisa baca di sini, baca mushafnya. Kemudian yang kedua, saya nanti berikan buku untuk bacaan ya, itu buku yang saya berikan insyaallah tentang manusia. Jangan-jangan selama ini kita jadi manusia, kita tidak tahu mau kemana kita ya. Itu saya keluarkan dari Al-Qur'an langsung seperti apa Allah menerangkan tentang kemanusiaan kita. Saya juga hadiahkan sejumlah yang sama 550, nanti satu orang bisa mendapatkan satu-satu. Dan terakhir barangkali mau hafal Quran? Oh, mau, baik. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Saya berikan mushafnya yang spesial. Nanti kita mulai dengan 10 juz dulu ya. Nanti saya berikan At-Taisir yang 10 juz. Itu ada mudah untuk bisa menghafal Quran. Mulai dari 10 juz dulu, nanti bisa disempurnakan. Saya berikan 550 Quran khusus untuk dijadikan sebagai hafalan. Nanti cara menghafalnya bisa dibuka saja di YouTube. Nanti di situ ada cara kami menjelaskan. Dan bulan depan kita ada karantina akbar. Jadi menghafal Quran dalam 30 hari. Alhamdulillah angkatan pertama sudah selesai. Ada yang hafal 24 hari, 23 hari. 30 juz, bukan juz 30 ya. Ada yang 30 hari. Ya, ada juga. Sekarang sedang gelombang kedua, sedang gelombang kedua. Mudah-mudahan di Pertamina ini juga insyaallah dalam proses bekerja ada juga yang menghafal dan hafal Quran insyaallah ya. Saya kira itu nanti pulang dari sini dikabari kalau ada mobil disiapkan, kalau tidak ada kami juga coba antarkan. Nanti kami siapkan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada yang bisa saya lakukan untuk bersinergi di sini untuk membuat teman-teman lebih dekat dengan Allah, sampaikan dan saya dengan senang hati. Ya, saya datang sendiri, tulis sendiri, nerangin sendiri, ngapus sendiri gitu kan. Terus juga berikan apa yang Anda butuhkan. Kalau dengan semua itu Anda belum juga dekat dengan Allah, ya saya harus bagaimana lagi gitu kan. Baik. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Ada tiga cara berdoa. Pertama cukup dengan hamdalah kalau singkat. Kedua kalau ada perselisihan, kifaratul majlis. Dan yang ketiga, kadang Nabi berdoa, sahabat mengikuti dalam momentum yang khusus. Saya ingin menggabungkan ketiganya, mudah-mudahan dengan itu keberkahan diberikan luas kepada kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tad'a 'alaina fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami mohon jika ada satupun di antara kami saat ini yang hadir membawa ya Allah dosa-dosa dalam dirinya, jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah hadir saat ini ada kegelisahan dalam jiwanya, maka mohon jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asran illa yassartah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan baik di pekerjaannya, kehidupan rumah tangganya, maka dengan keikhlasan amalnya ya Allah angkat dan ringankan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kadar ujian yang tidak kami sanggup mengatasinya, ya Rahman Rahimin. Allahumma alif baina qulubina ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, mohon lembutkan hati kami untuk saling bersaudara dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan ya Allah, dan bersihkan jiwa kami agar kami bersih keadaan jiwa untuk bisa beramal dalam kebaikan dengan mendapatkan ridhamu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, kami mohon anugerahkan segala kebaikan di muka bumi ini yang mampu kami raih, dan berikan kami segala kemuliaan di akhirat yang mampu kami dapatkan, dan mohon jauhkan kami dari segala ya Allah murka dan neraka-Mu. Allahumma barik lana ya Allah fi ailatina wa fi amalina ya Allah wa fi kulli ya Allah hayatina. Ya Allah, kami mohon anugerahkan keberkahan dalam kehidupan keluarga kami, di kantor, di pekerjaan kami, dan seluruh tahapan kehidupan yang akan kami lalui. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.